Papua bergabung dengan NKRI, itu pertama kali saya pun Bapak Silo ini, Presiden Soekarno, diundang bawa ke sana. Bawa ke sana tukar nama langsung. Saya anaknya. Mereka diangkat saya sebagai pengganti. Oleh karena itu, saya sampai sekarang ini saya ada pegang pesan-pesan terakhir orang tua saya, Silo Soekarno Doga. Dia pesan pada waktu terakhir itu, tidak boleh lepas NKRI, tidak boleh bikin masalah. Program pemerintah harus jalan. Oleh karena itu, saya tidak bisa lepaskan pesan-pesan orang tua saya. Apa yang kasih oleh orang tua saya, itu saya pegang sampai detik ini. Semua demi bangsa dengan negara kita ini, saya jalan. Berjuang untuk membela NKRI.